panggil Cikgu Mahdi. Dalam WhatsApp, Sekat CM. Bukan Cik Minister. Cikgu Mahdi. Kan berat nak naik tu kan. Nanti dalam WhatsApp, kita akan banyak berwhatsApp sampai berasap. Jadi, panggil Cikgu CM sahaja. CM kat mana ni? Kan, CM nak tu sebut ke CM. Dan juga NT ni kena start sekarang. Walaupun rasa canggung, tak apa. Sebab apa? Alif, Nun, Alif, satu huruf Al-Quran. Daripada Kota Baru pun 8 orang kan? Haji Fendi, 4 orang, Kota Baru, 8 orang. Paling special. Di Mekah nanti, Madinah, tempat nak tunjuk. Tempat Mekah Madinah ni, tempat Allah tunjuk kasih sayang ni. Jadi anda pun, Alhamdulillah, tunjuk kasih sayang. Okey, satu. Yang keduanya, mungkin Cikgu Mahdi dah cerita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan pergi umrah dalam ramai-ramai ni. Saya rasa dalam ramai-ramai ni, ada orang-orang yang dekat dengan Allah. Mungkin tuan-tuan ni ada, dalam ramai-ramai ada hati yang baik-baik ni. Hati yang baik, hati yang ikhlas, doa yang diterima. Dan oleh kerana kita berjamaah, jadi mungkin aura kebaikan anda ni, boleh membantu jemaah lain untuk bersemangat, untuk orang panggil bermotivasi untuk terus memakmurkan. Pertama ya, ingat bagi Mekah ni nak makmur dua tau. Satu nak memakmurkan kita punya masjid. Masjid apa? Masjid Haram, Masjid Nabi. Dan yang paling special kali nak memakmurkan umur. Umur tu mana? Saat, detik. Jadi semoga ada orang baik-baik. Kalau tuan-tuan berdoa, tolong jangan lupa doa-doa untuk sahabat lain supaya bersemangat. Terutama sekali, hajah yang atas ni, ini orang paling doanya diterima. Dan siapa tu kan tolak? Siapa tolak mak ni? Hajah kena doa untuk orang lain. Dia sahaja siapa tolak? Allahuakbar. Hajah siapa tolak? Masya Allah. Hajah sana siapa tolak? Oh, Masya Allah. Jadi, tolong doa ya supaya kita buat ibadat ni satu, sebab kerana semangat saja. Kalau Allah tak tolong, tak kuat. Jadi, tolong doa supaya sama-sama bersemangat. Okey. Yang ketiga saya punya idea. Tuan-tuan, apa nama tu? Bila kita nak pergi Madinah, boleh sikit ya? Bila nak pergi Madinah, sebenarnya kita, apa nama tu, pergi jumpa Rasulullah dulu. Ingat, Madinah ni tempat pertamanya tempat hijrah Nabi. Jadi kalau boleh kita dah baik-baik ni, hidup kita nak berubah. Dan nak berubah ada empat elemen. Yang pertama sekali, you kena ada habit. Bukan nak ceramah tapi point. Head ni nak berubah mesti knowledge. Jadi sebab tu nanti Cikgu Mahdi akan menambah ilmu. Dan saya daripada jauh pun akan bagi pengisian juga. Ada message tuan-tuan. Sebab pertama, yang keduanya heart ni nak berubah mesti hati. Jadi hati ni tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan sebab apa kalau kita tawaf kenapa belah kiri? Kaabah kan, kenapa kita belah kiri? Sebab kalau Islam semua bermula dengan belah kanan. Belah kanan, kenapa belah kiri? Siapa tahu? Saya bagi jawapan. Sebab belah kiri, sebab tawaf belah kiri sebenarnya bukan belah kiri saja tau. Dia belah kiri sebab hati kita dekat dengan Kaabah. Jadi kalau kita nak berubah, memang kita kena mula dekat dengan Allah. Jadi cara nak dekat dengan Allah bermula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dekat Madinah, maka peluang untuk anda kalau bolehlah bercakap, boleh bergembira, boleh berketawa, tapi jangan lupa Mekah Madinah ni kena banyak bercakap dengan siapa? Banyak bercakap dengan Allah. Bercakap dengan Allah ni dua. Satunya anda kena berselawat. Dan yang kedua, baca Al-Quran. Dan yang ketiga, jangan lupa, bila masuk Mekah, ibadat yang paling utama dekat Masjid Haram, dua. Satunya, tawaf, kita nanti ustaz kami di sana akan ajar macam mana nak masuk Kaabah banyak kali. Dah tahu cara belum? Okay, saya beritahu cara dia. Anda punya handphone nanti, bila anda masuk je kan, kita minta permit tu, dapat permit dia, you masuk dalam je, cancelkan apa nama tu, permit tu, lepas tu tawaf, 2-3 jam, kita apply balik,
dapat balik dengan mudahnya. Saya duduk kat sini buat berkali-kali dapat. Jadi bila kita sudah tahu apa ataupun masuk dapatnya, cancel. Lepas tu minta pemilik balik, nanti boleh masuk balik. Kalau tak masuk buat umrah pun, masuk terus sunat, masuk terus sunat, masuk terus sunat. Sebab ibadat paling special kat Mekah ialah tawaf solat. Tawaf solat, tawaf solat. Okey. Yang keempat, masa kat Madinah walaupun masa kita tertentu tuan-tuan, tolong jaga adab. Adab yang pertama, adab mulut. Jangan cakap benda tak elok, tak elok. Jangan baik-baik ya. Yang kedua, adab anggota badan. Dan yang ketiga, adab hati. Tolong bersangka baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Kalau anda tak sangka baik, dia akan jadi sangka kala. Gaduh sama isteri, gaduh dengan cikgu Mahdi, jadi sangka baik. Jadi, minta maaf, dalam ramai-ramai orang pergi ni, walaupun kita sama tau, sama je. Tapi ada orang mungkin nanti akan lebih susah. Susah tu, kadang-kadang apply apps, tak dapat-dapat sampai sudah. Jemaah saya seorang, dia tak dapat. Tak dapat. Tak tahu pun cerita. Tak dapat. Tapi yang tak dapat itulah paling special. Jadi siapa-siapa susah. Contohnya sakit ke demam ke apa-apa. Ingat siapa-siapa susah kat Madinah, itu tanda dia dapat syafaat Rasulullah SAW. Ada hadis Nabi. Jadi kat Madinah ni, ada paling special kalau ingat. Kalau tengok Imam Malik, Imam Malik masuk Madinah, anda tahu kalau disebut Madinah, negeri Madinah, tahu tak? Negeri Madinah zaman Rasulullah, kalau nak tahu, kalau nak masuk lagi, Cikgu Mahdi cerita, masuk je Madinah, pagar Masjid Nabi tu kan, pagar Masjid Nabi tu, itulah negeri Madinah. Jadi hotel kita tu dipanggil pinggir Madinah. Jadi bila masuk pagar je, saya masuk negeri Madinah zaman Rasulullah. Tapi sekarang semua dikira Madinah lah. Kemudian nak sebut Imam Malik dengan Rasulullah ni beradab nak masuk kawasan Masjid Nabi. Dia buka selipar, dia jalan kaki tanpa selipar. Dia tak kencing kat situ, dia tak berak. Kenapa dia takut jaga jalan pelan kat Masjid Nabi ni? Sebab ada orang bawah tanah tu, Rasulullah ada dalam kubur. Jadi semoga kita beradab dan Allah akan beri adab kepada kita. Okey, yang kelima, apa nama Cikgu Mahdi ni? Saya pakai baju hitam sebab tak bertugas. Kalau pakai merah, bertugas. Jadi, Cikgu Mahdi ni kepercayaan kami, pengalaman banyak dengan dia. Dia pun ada banyak ilmu dan Masya Allah, dia dengan kami ni satunya sehati sejiwa. Yang kedua, sehati sejauh. Sama je. Jadi, kami harap dengan dia dan tuan-tuan beri kerjasama. Dan ingat, kita datang berjemaah tahu, duit kena halal. Itu mabrur. Mabrur yang kedua, jaga mulut, jaga anggota badan, ikut pantang larang. Dan mabrur yang paling special, mabrur bila berkah nanti. Dan mabrur yang paling special, rumah tangga kena mabrur, cari duit kena mabrur, anak-anak kena mabrur, kalau politik, politik kena mabrur, kalau bekerja mabrur, bisnes kena mabrur, barulah mati husnul khatimah. Jadi, amin. Saya rasa itu saja daripada saya.